Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yusuf Gapi. Teman-teman, kali ini aku akan kasih makan ikan red belly piranha yang jumlahnya kira-kira 100 dengan ikan lele. Oh ya, tapi sebelumnya kalian silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tanda lonceng biar nanti kalau ada uploadan baru dari channel aku, kalian bisa mendapatkan notifikasi. Oke, sekarang kita kasih makan ikan piranha ini dengan ikan lele yang sudah mati ya teman-teman. Ini ada satu ikan lele yang sudah mati. Nanti kita kasihkan ke ikan piranha, kira-kira nanti reaksinya bagaimana. Oke, langsung ya. Menggigit ikannya, terus temennya juga ikut mulai. Nah, nanti mulai rame teman-teman. Kalau sudah ada satu yang mulai, nanti teman-temannya juga ikut. Tuh. Nah, kalau kita perhatikan ikan piranha yang sudah berhasil menggigit, dia langsung ke belakang teman-teman. Jadi nanti dia memberi kesempatan pada yang lain juga supaya ikut menggigit. Wah, mulai seru ini teman-teman. Mulai seru. Ya. Sudah mulai kelihatan tulangnya teman-teman. Separuh. Kira-kira nanti kepalanya juga ikut kemakan atau tidak ya? Wis, seru seru. Wis, tinggal kepala teman-teman. Dan tulang belakangnya masih terus digigit. Terus kayaknya bakalan nggak nyisa nih teman-teman. Tulangnya ternyata juga ikut kemakan ya. Tinggal tulang kepala. Masih diperebutkan terus walaupun tinggal dikit. Ini ikan piranhanya mulai kelihatan coraknya teman-teman, dan ratnya juga mulai keluar di sirip analnya. Nah, mudah-mudahan nanti cepat besar. Wish. Tinggal kepala ini.